Rabu 29 November 2023. Sekarang kita piknik mata di kebun kurma Ukwadatu pola nyakap klaster 2 Jugil. Nah, ini dia model bulir-bulir buahnya, saudara-saudara. Ya. Yang buah sedikit ini dulu sempat kena semprot. Kita nyemprot wanggung, kesemprot tandan, makanya rontok. Kalau yang tidak kena ini dia padat, saudara-saudara. Tapi kalau untuk produksi nanti akan kita kurangi buahnya. Satu tangkai itu cukup 12 atau 15. Supaya bulir-bulir buah lebih besar dari yang ini. Ini sudah besar, tapi akan lebih besar lagi kalau kita pakai standar satu tangkai cukup 12 atau 15. Nah, seperti ini, saudara-saudara. Itu dia bulir-bulir buahnya. Ini kena semprot, kita nyemprot wanggung, kena tandan buah, bulir buahnya rontok karena semprotan untuk wanggung itu mengandung minyak. Ini model buahnya, saudara-saudara. Tuh. Nah, ukurannya kalau dia buahnya jarang, besar-besar. Itu dia. Nah, ini namanya buah kurma. Kalau yang duduk-duduk tidak pakai baju ini bukan buah kurma ya, saudara-saudara ya. Nah, buah jemaka. Yang tidak pakai baju, yang pakai baju mah itu boleh. Khusus yang tidak pakai baju, jangan disangka buah kurma. Oh, di bawah telur ayam nanti. Nanti ada gilirannya. Ini yang jantan. Terus yang ini. Ini. Nah. Tuh. Terus. Sununya juga nakal, saudara-saudara. Masa sunu mengeluarkan pentil buah ini kan termasuk pelanggaran itu namanya. Ini dia, saudara-saudara, ini disunu, itu pentil buahnya. Nah, ini tadi kawinkan ya, yeah. Tuh, ini sudah berbuah tahun kemarin, belajar buah, sekarang belum keluar dia karena anaknya ini sangat banyak. Ini mau kita pindahkan ke belakang supaya induknya berpesta ya. Nah, ini juga sudah belajar buah satu yang kayak buah yang di sunu tadi, dia keluar satu pentil buah. Nah, ini juga, ini bekas tangkai buahnya masih ada, lihat kan, tangkai buah di sunu. Itu saudara-saudari. Nah, ini nanti setelah dipindah-pindahkan, pohon induknya akan nggak ngerem-ngerem lagi dia. Gas gitu. Nah, ini tangkai buahnya yang dari sunu. Nah, ini. Nah, itu. Ini saudara. Nah, ini tangkai buah dari sunu. Ah, tuh tangkai buah dari sunu. Allahu Akbar. Anaknya banyak. Nah, kalau yang itu sudah buah. Sudah bulir buah beneran. Ini kata res telur ayam katanya. Nih, termasuk telur puyuh ini. Nah, yang sana juga semua. Ini kalau ini di sununya nakal-nakal ini kurma ini, saudara-saudara, serius.
Nih. Tuh, buah disunuh. Ya. Nah. Kalau itu di pohon induk. Masih ada yang mau dikawinkan? Tuh, yang mau dikawinkan. Nah, kalau ini jadi semua buahnya. Kalau ini banyak yang tidak jadi kena polennya. Gitu ya, saudara-saudari. Ini juga sudah mengeluarkan buah. Tahun kemarin belajar buah ya, belum buah sempurna. Nah, sudah mengeluarkan buah. Ini biasanya paling akhir dia. Sama dengan ini juga sudah mengeluarkan buah, tapi disunuh. Tuh. Tuh sudah. Mana? Ke sini. Nah, tuh. Dari sunu. Kalau ini sunu iya, pohon induk iya. Itu sununya. Mengeluarkan buah. Nah, itu pohon induknya. Kalau ini telur ayam. Res ngasih tahu telur ayam karena apa? Tidak padat. Banyak yang tidak terpolen, yang terpolennya jadi besar-besar sudah. Noh. Oh, gelap. Nah. Ya. Nah, gitu. Dia makin sedikit buahnya akan makin besar. Ini juga sudah mengeluarkan buah tahun kemarin. Nah, yang jenis ini sini paling terakhir yang mengeluarkan buah. Jadi di sini banyak jenis sehingga musim buahnya tidak seragam. Tetapi menguntungkan selalu ada. Ini juga sudah mengeluarkan buah. Saudara-saudari ya. Tahun kemarin ini belajar berbuahnya. Insya Allah tahun ini dia akan buah sempurna. Itu. Nah, ini lebih parah lagi. Nah. Makin cantik dia. Ini jadi buahnya semua. Oh, yo. Kalau pohon yang ini yang tandannya kita potong, dipotong oleh apa? Dipanen oleh Pak Bupati Lombok Utara, Pak Haji Juan Samsu, yang dibawa ke Abu Dhabi. Ini pohonnya. Masih ada mayang yang belum dikawinkan, ya. Tandan yang dibawa ke Abu Dhabi yang dipotong oleh Bapak Bupati pada hari Kamis tanggal 24 November yang lalu. Ini dia tandannya. Nah. Nih, saudara. Ya. Ini tandanya. Ini yang dipajang di stand pameran stand Indonesia di Abu Dhabi. Oke. Sekian dulu ya. Udah kepanjangan videonya. Kalau dikelilingi satu-satu nanti bisa sampai berapa menit? Mau 1 jam dia nanti. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.